puskesmas pembantu terdiri 1 unit, pos yandu 7 unit, pos yandu lansia 2 unit, pos bindu 3 unit. Bidang kesehatan di Desa Clut didukung oleh kader posyandu balita dan lansia. Kader posyandu lansia, manfaat posyandu lansia, mempertahankan kesehatan fisik bagi lansia agar tetap bugar, mempertahankan kesehatan psikologis lansia. Kader posyandu balita, manfaat posyandu balita, tumbuh kembang balita terpantau, peningkatan gizi, interaksi langsung dengan kader kesehatan. Seperti contoh kegiatan posyandu balita ini di padukan pamong dan juga posyandu lansia juga di padukan pamong. Keadaan ekonomi berdasarkan geografi pertanahan Desa Clut didominasi oleh A. sawah ada hujan jumlah 298,39 hektar, B. tegalan 73,77 hektar, C. pekarangan 81,79 hektar. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai buruh tani, buruh bangunan. Selain bertani, biasanya juga dibarengi dengan usaha peternakan, antara lain sapi, kambing, dan ayam. Masyarakat Desa Clut juga mengembangkan industri usaha mikro di bidang 1. kegiler, 2. kerajinan bambu, dan 3. olahan pangan.